Selamat pagi, jumpa lagi di video saya kali ini. Di sini saya akan menunjukkan kembali proses pelepasan ratu lebah dari dalam kurungan sementara. Sosok sang ratu lebah yang saya kurung ini sudah berusia 7 hari di dalam kurungan. Nah, ini ratu lebahnya saya kurung berikut beberapa koloninya. Ini saya lakukan dengan tujuan agar sang ratu lebah tidak merasa kesepian berada di dalam kurungan. Nah, ini ada, bisa dilihat sosok ratu ini berada di dalam bersama rekan-rekannya atau beberapa koloninya ini. Dan ini dia sosok ratunya, akan berusaha saya lepaskan dulu. Nah, jadi prosesnya kita tinggal membuka kurungan, dan di dalam sisiran yang saya tempatkan itu sudah mulai direkatkan di frame-nya. Nah, ini adalah kelanjutan dari tahap akhir untuk proses pemindahan koloni lebah apis sarana dari alam liar menuju kotak budidaya. Jadi kalau saya pertama untuk memindahkan melepaskan sosok ratu ini, saya lihat dulu sudah berapa hari dikurung. Kalau ada yang kemarin 5 hari saya kurung baru saya lepas, dengan catatan dia sudah mulai aktif membuat sarang atau merekatkan sarang yang saya pasang. Ini sudah mulai direkatkan, sudah tidak goyang lagi, berarti si lebah sudah mulai aktif. Dan di sini koloni terlihat sedikit, pertama karena koloni memang sedikit, kemudian sekarang posisinya koloni sedang aktif mencari keluar dari kotak budidaya ini. Nah, ini mau saya lepaskan. Oke, sekian dulu informasi di video kali ini. Jangan lupa subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan untuk mengikuti update video dari saya. Sekian dan terima kasih.